Nama saya Ujo Sutarmo. Terus saya berdomisili di Padukuan Dusun Garon, Desa atau Kelurahan Tambak Romo. Terus Desa Tambak Romo mempunyai gelar desa budaya itu semenjak tahun 2013 itu sudah mempunyai gelar desa budaya. Dan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Tambak Romo itu sangat banyak, dari kesenian dan adat istiadat masih lestari, juga ada sanggar, juga ada tosan aji, juga ada kuliner yang diproduk dari Desa Tambak Romo, juga ada batik tulis dari Desa Tambak Romo. Nah, harapan saya selanjutnya nanti setelah ada gelar potensi ini, mudah-mudahan Desa Tambak Romo itu menjadi desa budaya mandiri. Itu harapan saya. Dan bisa membawa kemajuan dan kemakmuran warga masyarakat Kelurahan Tambak Romo. Dan untuk teman-teman desa lainnya yang belum menjadi desa budaya atau kelurahan budaya, mudah-mudahan nanti ke depan dia juga bisa ikut masuk desa budaya. Itu harapan saya, karena itu sangat mendukung desa budaya yang sudah ada dan juga bisa melestarikan kebudayaan masing-masing daerah yang didomisili oleh desa itu sendiri.